Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Hari Tanu Sudibyo, Executive Chairman dari MNC Group. Kami hormati Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, Pak Sahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian, Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, beserta seluruh yang mewakili TNI, Polri, Jaksa Agung. Pertama saya ucap, Pak Sandi buka, baru kelihatan Pak Sandi Uno. Terima kasih Pak Menparekraf. Saya berterima kasih karena mendapatkan penghargaan terkait dengan pemulihan ekonomi. Namun saya harus berterima kasih kepada TNI dan Polri yang membantu menangani penanganan COVID, juga kepada Kementerian Kesehatan dan seluruh kabinet yang ikut bekerja sama, dan secara khusus Bapak Presiden yang memberikan arahan selama 2,5 tahun tidak ada meeting yang dilaksanakan dalam waktu yang kurang dari 1 minggu. Jadi konsisten kita rapat seminggu sekali selama 2 tahun lebih. Dan itu yang membuat COVID bisa ditangani dan ekonomi bisa pulih kembali. Saya berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia karena dengan disiplin yang kuat maka kita bisa membuat COVID terkendali. Saya berterima kasih kepada gubernur, bupati, wali kota yang juga menjadi komando daripada penanganan COVID. Dan secara khusus, ekonomi kita kuat karena konsumsi masyarakat, ekonomi kuat karena belanja pemerintah, ekonomi kuat karena investasi. Terima kasih, sekali lagi terima kasih pada MNC Pak Hari atas diberikannya penghargaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.